Halo, selamat malam teman-teman. Di sini aku mau cobain live streaming karena di live streaming sebelumnya jaringan kurang bagus ya. Jadi patah-patah gitu. Siapa tuh yang add aku? Kita lihat siapa ya, penasaran nih. 15 added dong. Siapa? Gak tahu siapa. Mungkin yang nonton kali tadi ya. Live nih guys, hehe. Iya, sekalian cobain jaringan nih, masih patah-patah apa enggak. Kita udah kurangi resolusinya. Ini fun match doang. Siapa aja boleh masuk. Kita undang yang lain dulu ya. Nah, kita coba udah yang lain dah. Blue team's turn to ban. Nah, kita mulai. Ya, masuk aja, masuk Alisa aja. Kita lihat yang di ban pertama apa ya? Butterfly, padahal udah di nerf, tapi masih jadi langganan Hero Ban. Pernah kata masih sakit-sakit aja, entah apa yang di nerf, entah. Tuh nyanyi kan. Hero Ban di ban. Logan, Hero ganggu banget, pasti di ban juga. Mungkin sekarang yang bakal di ban Zeta atau Omega. Gak usah live chat aja. Nah ya. Oh, Bright ya. Kelupaan sama Bright. To pick. Luke's turn to pick. Dan Zeta sama Hayate-nya udah pasti dipick duluan. Sama oh, Ayu campuran ini ya. Ada orang. Oh, ini campuran. Aduh, bingung nih. Blue team's turn to pick. Blue team sama red team aja ya aku nyebutnya. Kriknak hero jungler diambil duluan. Lumbur lagi di buff. Red team's turn to ban. Ban match kan? Iya, nah, serius aja. Nanti kau masuk air gimana deh? Mantap. Red team's turn to ban. Turn to ban. Blue team's turn to ban.
Alisternya biasa disebut hero haram. Untuk Zata ya, Zata pasti takut sama Alinya. Makanya Alinya di ban sama tim merah. Yuk, yang team's turn to pick. Pasti ke ban. Yakin ini Ritter. Ritter aja, harusnya sih dia ngambil Ritter. Blue's turn to pick. Delay. Red team's turn to pick. Fix a team, jadi kita dari tim biru ngeban Butterfly, Lorion, Zeal, dan Florentino, dan red team dia ngeban 10 seconds Violet, remaining. Ale, Bright, Ryoma. Sekarang bisa ngechat, tadi gak bisa. Oke, hero fix dari kedua tim. Ada Wonder Woman, Lafiel, Maloh, Emerald. Oh, Emerald salah, Kriknak Emerald maksudnya. Liliana, Awana Hayate, Lumbur, Zata, Ritter, dan Murad. Kita masukin Alena Antares, kita lihat dari tim Farwish ini. Ih, masih kok masih MGL deh, harusnya Ali tuh ya. Gak apa ya. Kamu mah ispion. Kita sambil cek, sambil cek suara, sambil cek nge-lag apa enggaknya jaringan. Makanya aku enggak full nge-cast. Thank you.
Blue Team kayaknya udah prepare untuk kontes Abisa. Kayak tekes Louis Krishna, gak jadi kabur. Muratnya dapet. Tadi gagal terbang ya. Dia pas kedua saya. Apa nih pas? Buat rating gameplay sejauh ini bagus ya. Padahal kayak tim acak kita random sih. Wewe-nya asik sama Richter. Kedua-duaan itu tuh sama mulai berhasil kabur ya, gak jadi. Oh, dia pakai arti. Oh, malah dibalikin Fisher yang keculik. Dijepit nih. Salah jalur sih. Bisa lagi. Ultimate. Udah swipe aja. Gila, Lafil di buff bisa sampai kayak gitu. Keculik nggak nih? Kira-kira Zata balik bakal kesun nggak? Nggak ketahuan. Abis awal kali pantas kayak sama Murad tuh. Oh, belum. Jangan dapat keculik sedikitnya. Hayat ini dikejar terus satu tahun Roman. Oh, satu sama ada make up dari Lafil. Oh, bagus sekali. Oh, mage dilepas juga aja ya, balik ke pada farming ya, pada meninggal semua. Oke, melee kalian Hayate-nya masih. Oh ya, Sentinel diamankan saja oleh Ricknack. Tidak ada yang mau kontes. Di bawah mulai masuk Ricknya pada kontes. 3 lawan 2 di sini. Jadinya bingung. Mau bantu bawah atau sini. Kayaknya ulti, dia coba tembak. Oh, dibatalkan. Balik lagi top malah. Jadinya di Kidama. Oh, mundur lagi aja. Karena mereka sadar pusing 4-5, harus bunyok. Hayate selamat. Dia terkena Ricknack.
keras lagi. Suaranya kocak. Suaranya kocak. Ya, ayo tanya by one. Bisa coba ternyata bagus sekali Hayate-nya duratnya ternyata. Richard 2-1 Richard berani gila Richard. Oh tidak jadi ternyata. Oh Hayate oh ada satu tower yang berbuta map mereka. Sabar Hayate-nya sendiri satu lagi Hayate. Oh dapatnya bagus sekali ini Hayate. Oh iya maaf guys, caster baru belum biasa toxic guys. Abis dari konten pasin merah. Oh, dah berhasil. Betul guys, pasin dulu. Pasin guys, pasin lumayan guys, tapi agak besar. Lah. Sementara gold unggul 3000 rupiah. Apa? Hayatnya bagus sekali. Itu malah kapan jam di situ? Mana Allah. Mitnya ternyata kawan, mitnya risetnya berani gila. Mati. Hayatnya bayar dengan. Oh, Hayatnya sangat banget. Oh, takut sekali dia sama biju damas. Mana Allah. Dengerin lagi kenapa? Jadi kalau kita duet berdua, kita belajar duet berdua. Udah kita belajar duet berdua. Aku masuk Discord. Oh, pas. Oh, bisnya sekarang udah jatuh. Hayatnya tetap di bawah. Tower atas tidak ada yang terserah ternyata. Astagfirullah. Oh iya, mereka pergi dong. Dia tuh di atas. Lalu dengan muka pikir juga susah ternyata terbang. Mau usah kembur gak jadi. Ternyata kayak dia itu panik aja. Berasa dia di atas sendiri. Malah pergi dia. Iya, dikombo dong. Malah kepala sop. Aduh sekali terbang. Masih lagi. Sisa satu orang, dua orang. Ada wewe menjepit. Wewe menjepit. Apakah bisa menjepit awalnya? Oh, bagus sekali. Lumpur yang harus kita diri. Sementara Hayatnya nge-push mid. Buru amat dengan wah sepertinya. Richardnya juga tidak tahu map. Subhanallah. A blue team tower has been destroyed. Tower oke. A blue team tower has been destroyed. Shut down. Discussion skill dari Hayate bagus sekali buat WW-nya. A blue team tower has been destroyed. Baiklah. Riknak bawahnya enggak mau dipush dulu. Oh, enggak mau udah lebih baik recall sih. Rating kayaknya kontes Dark Slayer ya. Oh iya. Muradnya ternyata solo kayak itu pop green dan terus sekarang gue cuma 1000 rupiah bisa buat 2 parkir motor. Masih buka map Ricknack coba men-set up di Abyssal Maloknya. Oh, 4-5 di bawah atas kosong. Hayate mulai masuk ke Abyssal. Terus ke Abyssal. Masuk kelihatan di pokoknya oleh Murad. Krikak di belakang, krikak kelihatan di situ ada banyak orang. Aduh. Sayang sekali. Coba ada map hack ketahuan. Oh, Hayatenya mati. Mana Hayate udah mati? Aduh, beli sekali sepertinya Hayate. Berani ngetes ilmu juga ya. Sebagai Ricknack tadi Abyssal masih di kontes. Sendirian saja oleh Jata ternyata. Berasa dia jantung. Iya ada. Bagus ini sekali 4 tahun. Ada kakak.
Double kill. A blue team tower has been destroyed. Time's up. Enggak lihat lagunya ada. Mulai masa tas tadi ternyata DS cuma berat level tower. Discalculation ternyata mereka tower fokus tanpa Hayate dan terlalu susah. Kerja atas. Oh, Hayate terlalu buruk terus sama Liliana. Ini ada dendam apa ternyata? Apakah mereka dulu diayun satu tim? Sembunyi-sembunyi. Iya, saya harus terbus. Tapi kalau dia udah sering terpantau turun, pasti dia. Oh, bisa. Saya bisa dihajar. Selamat jatuhnya terbang ke tempat. Salah turun jam aja. Oh, masih ada flicker dari atasnya. Oh, risetnya bagus sekali. Oh, mereka akan mendapatkan hayatnya ternyata. Hayatnya terlepas dari. Oh, A red team tower has been destroyed. Kita lihat saya. Ternyata memang masa masuk. Bagus sekali WW-nya. Bagus sekali WW-nya. Maloknya farming buff. Telah membantu. Dibalikin ya tau. Bagus sekali sehingga. Ya Allah. Oh ternyata 2 lawan 5 yang tidak bisa. Red team berlima, blue team hanya sisa Liliana dan Luffy. Liliana ngambil buff merah supaya lengket di jurangannya. Loh, jatanya multi buff biru. Kalau ke steel masih lumpur, mantap sekali. Udah 4 lawan 5 ternyata si Kriknaknya belum ini. Belum sempat titik lagi. Oh, kayak sekali lagi bonyok. Mencoba ilmu melawan Liliana. Bisa. Naga aja belum dikeluarin saudara, mungkin mereka lupa. Naga aja, oh udah hilang ternyata naganya. Ya Allah, menukar naga dengan satu buah kehidupan. Oh, bau kelihatannya kok parah sekali. Stok malok yang baik dikontek dengan malok dan wewe, kelihatannya sedikit. Pastinya kalah dulu, baik rata. Wah, hilang wewe sama maloknya. Wewe-nya sedikit. Baik sekali wewe-nya, mantap. Oh, jago sekali ini Liliana, mantap. Ternyata masih ada Endred. Top Endred. Lihatnya terpangnya baik sekali. Kita balik dulu Liliana. Wah, Liliana baik sekali. Ayo, itu push dong. Iya, dia turun di tower. Coba terbangnya sampai ke angkasa. Mungkin aman. Ngepok-pok aja. Oh, gak boleh masuk. Ngepok. Oh, baik-baik aja banyak sekali kawan.
saya teh masih ngejalin krip, ternyata apa bisa dan cukup untuk menjebol high ground mereka. Saya teh sendiri. Oh bagus sekali. Malah kriknak yang bonyok. Sementara sekarang Hayat itu setuju kenapa Hayat tidak salah? Lagi ada masalah kah? Oh ini teman kamu? Fans kamu? Wow, bonyok sekali ternyata. Bagus sekali dari lalu. Oh ini sakit sekali dia apa? Oh dia tidak ada item damage satu pun, tapi dia sakit banget ya. Sekarang gold tertingginya oleh Hayat ya ternyata. Kutugi aja dia. Bagus kan jatanya. Jatanya sama kamu. Aduh jatanya. Hayatnya bagus. Hayatnya untuk kemana kalau kamu tinggal. Sisa wewe. Sepertinya game akan berakhir. Kiri-kiri. Wewe kuat banget. Tapi ya setelah 5 pemainnya. Jatanya terbang. Gagal terbang jatanya aja ternyata. Itu yang file apa ya? Sebenarnya kenal 17 siapa ya? Oh, lo juga 17 pakai lapil loh. 17 loh. Udah good loh.